Seperti inilah suasana belajar tatap muka hari pertama sejumlah murid kelas 12 yang dilakukan SMA Negeri 1 Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya pada Senin pagi. Proses belajar tatap muka ini mewajibkan pelajar menjalani protokol kesehatan, yaitu dengan menggunakan masker dan face shield yang dibagikan satu persatu. Sebelumnya mereka juga diwajibkan mencuci tangan di tempat yang sudah disediakan. Waktu pembelajaran yakni 90 menit untuk 3 mata pelajaran inti yang akan diujikan pada ujian akhir nasional. Sedangkan mata pelajaran tambahan lainnya dilakukan secara daring. Wakil Kepala Bidang Kesiswaan SMA Negeri 1 Sungai Ambawang, Urai Erna Margareta menjelaskan murid yang masuk dibatasi 16 orang per kelas, sehingga tidak semua siswa ikut serta dalam pembelajaran tatap muka yakni hanya 70% saja. Hal ini juga dikarenakan sejumlah orang tua siswa tidak menyetujui adanya pembelajaran secara langsung, sehingga murid tersebut tetap menjalani pembelajaran via daring. Orang tuanya tidak setuju, yang mereka juga tidak ikutkan lah, jadi mereka tetap daring di rumah. Ada 30% dari siswa yang kami bagikan surat perjanjian, itu bermaterai, jadi itu tidak mengikut katanya. Orang tuanya tidak mengizinkan, itu kan setuju atau tidak menyetujui. Nah, jadi yang masuk hari ini yang pas 70% itu. Berarti otomatis mereka tidak ikut sekolah ya? Jadi mereka daring, jadi mungkin mereka siangnya nanti apa juga melalui itu. Siswi SMA Negeri 1 Sungai Ambawang, Mary Deswita, mengaku senang dengan kembali masuknya ke sekolah. Walaupun demikian, dirinya mengaku risih dan terganggu jika menggunakan masker dan face shield. Namun demi melindungi diri dan orang sekitar, maka tetap harus mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Dalam pemakaian face shield juga ada sedikit kendala karena kan itu kan sedikit pengap, tapi demi keamanan kita bersama, jadi semuanya itu harus tetap sesuai protokol kesehatan. Kan selain menjaga diri kita sendiri, kita juga harus menjaga orang lain kan. Septa Pon TV memberitakan.